إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العزوم وتلين بها الصعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Yang saya muliakan saudara saya, guru kita semua, Sahibul Fadilah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan di hati beliau, bijahi Maulana Muhammad Rasulullah, karena ujian di alam dunia yang terbesar saudara, dua saudara, ditinggal wafat seorang guru dan ditinggal wafat seorang ibu saudara-saudara. Juga kepada saudara-saudara beliau Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ghasim, Al-Habib Mustafa, mudah-mudahan diberikan ketabahan saudara-saudara. Ini almarhumah Syarifah Fatimah binti Al-Habib Hasan bin Muqsin ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Beliau orang yang sabirah, yang sabirah, yang sabirah. Beliau sakit lama bertahun-tahun saudara-saudara, tetapi tidak pernah mengeluh di dalam kehidupan beliau. Tidak pernah mengeluh di dalam kehidupan beliau. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza haballahu 'abdan ibtalah liyasma' tadarru'ah." Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, akan diberi ujian yang bertubi-tubi agar mulutnya tersenyum kepada manusia, hatinya menangis kepada Hadratullah, hatinya menangis kepada Hadratullah, hatinya menangis kepada Hadratullah jalla jalaluhu wahda. Dan ada satu makam yang tidak bisa dicapai kecuali dengan sakit saudara-saudara. Almarhumah mempunyai sigama membaca yang yasir-yasir, yang mudabbir-dabbir, yang musahil-sahil, sahil alaina kulla asir, bijahil basyirin nadir, sampai 100 kali. Ijazah dari yang mulia Maulana Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Faqih, ketika wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Abbas, yang mulia memberikan amalan tersebut dan diamalkan oleh Syarifah Fatimah sampai detik terakhir beliau tetap membaca amalan yang yasir-yasir, yang mudabbir-dabbir, yang musahil-sahil, sahil alaina kulla asir, bijahil basyirin nadhir. Tidak syak saudara-saudara, beliau duriyatu Rasulullah, keturunan Sayyiduna Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Thalabi. Diterangkan di dalam Kutubut Tariqah Alawiyah bahwa kalau ada cucu Sayyiduna Faqih Muqaddam wafat, kalau ada cucu Faqih Muqaddam wafat, Sayyiduna Faqih Muqaddam di antara permintaan beliau ketika sakaratul maut akan mendatangi cucunya, akan mendatangi cucunya. Belum lagi Maulana Muhammad, belum lagi Maulana Muhammad, belum lagi Maulana Muhammad. Bahkan ketika sebelum dikelat saudara dalam kondisi sakit karena ta'alluq kepada kakanda beliau Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Abbas, beliau almarhumah Syarifah Fatimah masih sempat berziarah ke Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Abbas, ingin cuma mencium batu nisan Maulana Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Abbas saudara-saudara. Dan semua yang hadir di sini kita saksikan bersama, kita bersaksi bersama
bahwa almarhumah min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Saya ingin menghadiahkan dzikir fida sebagaimana saya dapat ijazah dari Sayyid Habib Abdul Rahman Ibn Al-Imam Al-Muhaddats Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Bighi. Siapa-siapa yang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu illallah, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca La ilaha illallah 72,000 kali. Saudara-saudara, lautan manusia yang menghadiri acara ini, kalau satu orang bisa sama seperti 72,000, bagaimana kalau yang hadir seperti lautan manusia seperti ini? Kita hadiahkan kepada beliau yang ditutup dengan sholawat fatih 3 kali. Siapa-siapa yang membaca sholawat fatih 1 kali sama seperti membaca sholawat fatih, sama seperti membaca sholawat biasa 600,000 kali. Saya ulangi, siapa-siapa yang membaca sholawat fatih 1 kali sama seperti membaca sholawat biasa 600,000 kali. Saudara-saudara, kita hadiahkan untuk beliau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadin wa nafasin, ada dama wasi'ahu ilmullah, la'ika fatrihi wa middarihi da'wim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa fatrihi wa middarihi da'wim. Ijazah dari Imam Al-Habib Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fidi, ikuti bersama-sama dengan saya. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la tu'aqib hadhihi al-mayyita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la tuqaddim hadhihi al-mayyita. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la tuqaddim hadhihi al-mayyita. Almarhumah sekarang sudah kubur dengan Rasulullah, sudah kumpul dengan kakek jari Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqas. Tidak ada kenikmatan kumpul dengan Nabi Muhammad, tidak ada kenikmatan kumpul dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqas. Kita ingatkan oleh almarhumah bahwa kita akan mati, anda semua akan bertemu dengan Israel, anda bakal masuk ke dalam lubang kubur. Kalau almarhumah sekarang keadaannya lebih nikmat ketika Tuhan bersama dengan Nabi Muhammad, berjenderama dengan Nabi Muhammad, melihat muka suci Rasulullah, melihat muka suci Nabi Muhammad, melihat muka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, melihat wajah beliau digandeng dengan beliau. Kita ayuhal hadir yang bakal mati, bakal bertanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ketika ditanya kenapa paduka menangis apabila melihat penguburan, kata beliau, sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabr awwalu manzilin min manazil al-akhirah fa inna jar minhu sahibuhu fama ba'dahu aysar, fa inna jar minhu sahibuhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kita berada di alam barzakh. Siapa orang yang selamat menghadapi kubur, kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat tempatnya surga. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, dia tidak selamat, dia ahli dosa, dia ahli maksiat, tetap datang di dalam kubur, tidak
Oleh karena itu kita minta barokah almarhumah. Kita minta mendapat barokah dari almarhumah, dan mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Khususnya saudara saya Al-Habib Hasan bin Ja'far, Al-Habib Qasim, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Mustafa, diberi ketabahan oleh Allah. Dan saya menjadi saksi bahwa beliau-beliau ini, Al-Habib Hasan dan saudara-saudaranya, bakti dengan orang tuanya, tidak pernah mengatakan tidak kepada orang tuanya. Apapun yang diinginkan ibunya dituruti. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Maaf mungkin di antara kita ada yang tidak bakti dengan orang tua. Orang tua wafat, Anda tidak bakti. Ini yang menyakitkan. Tapi kalau beliau-beliau, saya iri. Semua disediakan oleh beliau. Bayangnya seorang ratu tidak pernah mengatakan tidak kepada ibu dia. Semuanya diurusi. Saya dapatkan kepada Habib Hasan. Saya WhatsApp kepada beliau tadi malam. Saya dengar dari Sayyidul Habib Abdul Rahman berkata, Ba'du Sufiyah, siapa orang yang berbakti kepada ibunya sama seperti berbakti kepada 40 wali yang derajatnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan beliau Allah bersini, ya Rabbi, beri kesenangan oleh Allah, ya Allah. Diberi kesenangan oleh Allah. Diberi barokah oleh Allah. Rabbi fanfa'na biberkatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa'atinna fi dariqatihim wa ma'afatihim dan fitani. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.